Asmara aktor Verrel Bramastra dan aktris Natasha Wilona menuai banyak sorotan. Gimana informasi selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggra ini. Tak sedikit fans yang berharap Natasha Wilona dan putra Vena Melinda itu berjodoh. Nah, beberapa waktu lalu Verrel Bramastra menceritakan kenangan dirinya nembak Natasha Wilona kepada Boy William. Dia mengenang momen saat menyatakan cinta pada mantan kekasihnya itu. Pria 26 tahun ini pun menceritakan momen romantis saat ia menembak Natasha Wilona. Saat mengingatnya, Verrel justru merasa geli. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Boy William itu, Verrel Bramastra juga mengaku geli dengan gaya pacarannya dulu. Dia bercerita jika momen itu terjadi saat mereka selesai syuting. Rupanya Verrel sudah menceritakan kejutan romantis untuk menyatakan cintanya pada Wilona. Meski sempat mengaku caranya itu begitu romantis, namun Verrel Bramastra kini justru merasa geli saat mengingat tingkah lakunya di masa itu. Namun rupanya konten yang diunggah Boy William tersebut membuat Natasha Wilona kesal. Pasalnya sang mantan pacar mengungkapkan kenangan masa lalu mereka untuk dijadikan konten. Natasha Wilona pun segera mengomeli Verrel Bramastra dalam vlognya tersebut. Melalui video call, Natasha Wilona pun memarahi sang mantan dan Boy William. Mendengar omelan Natasha Wilona, Verrel Bramastra pun mencoba mengalihkan pembicaraan. Verrel Bramastra dan Natasha Wilona diketahui sempat menjalani kisah asmara 5 tahun silam. Saat itu Verrel Bramastra dan Natasha Wilona menjadi pasangan yang begitu diidolakan. Keduanya dinilai romantis dan serasi hingga didoakan berjodoh. Sayangnya mereka putus pada 2019 usai 2 tahun menjalani hubungan sejak 2017. Meski tak lagi menjalani kasih, Verrel dan Wilona masih berhubungan baik. Bahkan keduanya kerap terlihat bersama entah untuk liburan ataupun urusan pekerjaan. Keduanya pun tak segan menghabiskan momen bersama keluarga masing-masing.